masuk TV. Oh enggak, kami pengen masuk surga gitu. Masuk TV dulu, ah lama gitu kan ke TV dulu kan gitu. Jadi akan berusaha karena Tairwan dari Chelsea 2, saya mau tanya makna tulisan dari di gitarnya Mas Kidi Baik. Ingin berak sejak 1995 ya? Ingin berak sejak tahun 95 ya? Nah, itu udah kesampaian belum, Pak? Hah? Udah kesampaian belum? Kan ingin berarti kan... Sebetulnya ini aslinya ingin beraksi. Tapi karena nggak cukup, saya buang jadi ingin berak seperti itu. Sering bilang ke kawan-kawanku, ya saya ulang, anak-anakmu memang butuh uang, tetapi anak-anakmu butuh bangga siapa ayahnya, itu lebih penting. Semacam ini, ketika aku bertemu dengan tukang tahu, nah ini tukang tahu itu ngomong, Mas, saya ini sarjana, tapi malu, saya jualan tahu. Heh, jangan begitu ngomongnya. Ngomongnya harus gini, nih gua tukang tahu tapi sarjana, itu lebih keren, betul. Saya aneh dengan orang tikus di got itu bukan hina. Memang di situ tempatnya, betul. Mungkin seperti itu ya. Kita tidak bisa mengarahkan angin, tapi kita bisa menyesuaikannya dengan tidak bisa menguasai angin, tapi kita bisa mengarahkannya dengan memainkan layar kita mau kemana tujuan kita. Nah, 10 menit lagi. Aku bikin lagu butuh satu malam karena aku di Bandung dan Sangkuriang pun begitu betul. Ayo bagi goblok. Jadi di rumah kalau aku lurus, aku simpan lurus TV dan aku nonton kayaknya nggak ada apa-apanya ya. Jadi aku miringkan. Dan aku tidur miringkan. Nah, luruslah sudah. Banyak hal. Hey, kesenangan bukan dicari tapi diciptakan, betul? Ya. Waktu kecil pun aku suka naik ke atas atap untuk, kan suka ada corong hujan itu, talang air itu. Jadi aku simpan wantek warna biru, merah gitu. Biar ibuku kaget karena ketika hujan turunnya warna-warni gitu. Berbagai yang memang mencari. Ketiga, hidup ini memang untuk sedih. Jadi ketika sedih, ya memang untuk sedih, betul. Dan ketika senang, ya tinggal terima ajalah, tawakal, gitu. Keempatnya, mau apa lagi? Toh, usia paling 30-20 tahunan lagi. Mumpung ada di dunia, bahagia pun perlu, betul. Ketika kawanku tanya, Pak Mas Bidi, harta itu kan nggak akan dibawa mati, ya? Iya, sayangnya aku masih hidup, jadi masih perlu, nih. Kesimpulannya, aku bilang, jika kalian benar, maka jangan merasa paling benar. Aku pun kalau salah, akan merasa tidak merasa paling salah. Sebetulnya, aku sering ngomong, pendapat masyarakat itu salah. Pendapatkulah yang benar, bahwa aku salah. Sekian dari saya mungkin.